menghadirkan inovasi baru dalam layanan WUS dengan memperkenalkan rute Padalarang Tegaluar Summarecon PP mulai 1 November 2024. Tiket WUS rute Padalarang Tegaluar Summarecon maupun sebaliknya ini dijual dengan tarif promo seharga Rp50.000 selama bulan November 2024. Tiket WUS rute tersebut sudah dapat dibeli secara online hingga 30 menit sebelum keberangkatan maupun secara offline di loket stasiun hingga 15 menit sebelum keberangkatan. Setiap harinya KCIC menyediakan sebanyak 24 perjalanan WUS rute Padalarang Tegaluar Summarecon maupun 24 perjalanan WUS rute Tegaluar Summarecon menuju Padalarang. KCIC mengingatkan kepada penumpang yang menggunakan WUS melebihi relasi yang telah dibeli akan dikenakan denda sebesar 150% dari rute terjauh dan kelas tertinggi di setiap perjalanannya. KCIC menghadirkan rute tarif parsial ini untuk memperkenalkan layanan WUS kepada masyarakat di Bandung Raya serta mempermudah mobilitas masyarakat di mana sebelumnya rute Bandung Barat menuju Bandung Timur ini dapat ditempuh dalam waktu 1 jam jika menggunakan mobil, sedangkan dengan menggunakan WUS cukup 14 menit saja. Warnanya dapat sih. Berangkat menuju Halim. Are we going to watch your children at all times and always keep your safety for avoiding any accidents? Ini kereta yang dari Halim baru saja tiba. Thank you.
mengamati para penumpang yang baru saja tiba dari Halim. Lihat penumpang siang hari ini. Dan ini para penumpang yang turun di Padalarang ini, apabila akan melanjutkan menggunakan feeder bisa langsung. Terlihat penumpang sangat membludak siang hari ini. Dan ini para penumpang yang sebelumnya menggunakan feeder akan berangkat pada perjalanan berikutnya. Dan penumpang yang tiba sangat penuh. Kereta diberangkatkan yang menuju Tegaluar, Summarecon. Dan ini para penumpang yang akan melanjutkan perjalanan menuju Halim.